Mama tak ambil sen. Dia mandi. Dia pensan dia. Dia ada. Dia sayang Yin. Ada gini kalau dia keluar. Daun salad. Daun salad nak buat laksa. RM1.16 saja. Ha, ni tadi mau beli harimau kuat kan? Harimau kuat. Tapi beli paket kecil sebab dah nak gaji. Nanti boleh beli paket besar. Lepas tu mama ada beli tomato. Tomato ni ada 4 biji. RM0.74. Ini baby punya snack. Banana. Primilna organik ni snack dia. Okey. Lepas tu mama ada beli laksa panjang. Laksa panjang ni mama beli 2 kilo. Nah, 2 kilo memang sebab nak buat laksa. Lepas tu ini Halia. Halia ni standby je. Lepas tu mama beli daun kesum. And then tadi beli minyak masak paket. Beli minyak masak paket 2 sahaja, 2 kilo. Okay. Lepas tu mama ada beli. Mama ada beli cili padi. Cili padi hijau RM3.52. Lepas tu mama juga ada beli cili padi merah. Cili padi merah ni RM3.16. Cili padi merah. Okay. Cili padi merah, cili padi hijau. Lepas tu ada juga beli timun. Timun ni 2 biji, RM2.53. 2 biji ni nak buat laksa. Lepas tu, oh, tadi kan ada beli shampoo kelapa. Shampoo kelapa ni harga dia RM6 something kan. Mama lupa, RM6.30 kalau tak, mama tak salah. Lepas tu mama ada beli udang. Ha, yang tadi mama ambil udang tu harga dia RM14.55. Udang mama letak dalam sinki. Then mama ada beli bawang besar. Bawang besar ni harga dia RM2.59. Yang mama tahu tadi harga dia RM3.19 untuk 1 kilo. Okey, lepas tu ada juga beli ayam. Ayam ni beli seko je. Okay, letak dalam sinki. Lepas tu mama ada beli cili kering. Stok barang ni mama beli sikit je sebab minggu depan dah gaji, baru boleh beli banyak-banyak. Ni nak buat cili blender je. Okay, so ini saja barang yang mama beli tadi. Hanya ini saja barang-barang yang mama beli. Sekarang ni mama nak simpan semua ni. Lepas tu nak bersihkan. Lepas tu nak rebus ikan sardin. Okey? Ni mama nak letak cili padi. Cili padi merah dengan cili padi hijau. Okey, mama simpan dekat dalam bekas ni. Kalau kita simpan dalam bekas, lepas tu tutup, cili padi kita boleh tahan 2 minggu tau. So mama simpan cili padi dalam bekas ni. Halia ni sebenarnya boleh simpan dengan cili padi sebab kadang-kadang kan kalau kita masak, kita nak ambil cili padi, kita nak ambil halia, so boleh ambil sekali. Kan? Kan? Okay, simpan sekali. Cili kering pula dalam bekas ni. So kita simpan cili kering dalam balang. Masukkan semua cili kering ni dalam balang. Okay, ni baby punya snack. Kejap lagi mau nak pakai. Minyak kejap lagi mau akan simpan dekat dalam botol. Lepas tu ni salad mau nak pakai. Sabun dengan shampoo ni mau aku simpan ni. Okay, kat sini mama ada ikan sardin. Ikan sardin ni mama dah beli minggu lepas. So
sebab ikan sardin ni nak buat rasa. Dan air. Asam keping. Asam keping ni hitam. Hitam-hitam pun mama buat sendiri ni. So mama masuk kat asam keping. Okey, ikan ni mama rebus dulu. Mama tinggal dekat sini lah. So mama boleh buat benda lain pula. Okey. Lepas tu mama nak ambil cili padi merah dengan cili padi hijau. Ni limau kasturi yang tu. Limau kasturi dalam tu bekas kan peri hijau. Okey, kita letak sini. Lepas tu sini boleh simpan mak. Ini bahan untuk laksa. Nanti kita letak limau, lepas tu kita goreng telur sarang. So ni ada limau, limau kerisik. Ni panggil limau apa? Limau kasturi. Lima kasturi pun kita letak sekali. Lima kasturi. Okey, dekat sini mama dah siapkan daun kesum dengan bunga kantan. Bunga kantan ni dia tak terbuka sebab dia beku. Mama simpan dekat dalam tempat beku. Sebab hari tu besan mama bagi bunga kantan banyak sangat. Jadi mama sayang nanti dia layu. Jadi mama bekukan dia. Ni dah 2 bulan lebih kurang. 2 bulan dah. So still boleh pakai. Okay. Okay, sekarang ni mama tengah prepare nak angkat ikan. Ikan sardin yang mama dah rebus tadi kan. Dah siap. So mama nak tapis lah. So air rebusan tu mama akan simpan. Mama letak dekat bahagian bawah macam ni. Lepas tu tuang je. So nanti dia air tu kita masih simpan. Lepas tu ikan-ikan tu tak adalah terendam dengan air rebusan dia panas kan. So nak sejukkan cepat sikit. Dah siap macam ni. Mama nak suruh anak mama tolong asingkan perisi ikan ni. Mama letak dekat atas talam. Nanti tak adalah dia menitik dekat bawah kan. Dekat sini mama dah siapkan. Ni mama dah asingkan apa ni? Asam keping. Asam keping ni tak blend tau. Asam keping ni nak letak dekat dalam kuah laksa nanti. Lepas tu tulang-tulang pun dah asingkan. Ni anak mama yang buat tadi. So sekarang mama nak blend lah. Blend isi ikan dan juga tulang-tulang nanti. Nak isi kat dalam periuk ni sebab dia lebih besar lah, lepas tu tinggi kan, untuk berkuah. Okay, lepas tu mama masukkan yang mama blend tadi, isi ikan. Masuk je semua. Mama masukkan beberapa keping asam keping ni, lebih kurang dalam 5 keping. Sekarang mama nak blend tulang-tulang ikan. So kita akan pakai air jus dari tulang-tulang ikan juga untuk menyedapkan lagi laksa kita. Blend tulang ni, mama masukkan air putih. Lepas tu blendkan. Mama minta tolong anak perempuan mama untuk blend lah sebab mama nak buat benda lain pula.
Okey, air tulang ni Mama tapiskan. Kita nak ambil air dia saja, jus dia je. Okey. So, guna penapis yang agak rapat lah supaya tulang tak terlepas masuk dekat dalam kuah nanti. Ni laksa ni Mama rebus 2 kilo. So Mama nak angkat. Okay, ni. Sekarang ni Mama nak masukkan bunga kantan dan juga daun kesum. Bunga kantan tu Mama potong 2 lah. Biar dia lebih wangi. Okay, lepas tu Mama terlupa tadi. Mama nak blend cili kering ni dulu sebab Mama nak masukkan kat dalam kuah juga. Mama tambahkan dengan sedikit air. Tak nak banyak sangat sebab Mama tak suka dia terlalu cair. Okay, blend sampai halus. Okay, masuk sikit. Masuk lagi setengah. Alright. Bekas blender ni yang Mama tak cuci dari bekas blend cili kering. So sebab tu dia merah. Tuang je semua air bawang tu dekat dalam kuah laksa. Okey, lepas tu boleh kacau-kacau. Nak angkat pergi masak. Udang ni Mama nak buat cucur udang kejap lagi. Tapi Mama pun dah tak larat. Mama nak suruh anak Mama je yang buat. Okey, let's go. Kuah laksa ni kan, tadi dah siap dah tengah hari tadi. Tengok dah sampai separuh kan. Tapi kan, Mama lupa buat video yang dah siap. So, sekarang ni, baru Mama nak buat video. Nak makan laksa lagi sekali petang ni. Okay, ni lah kuah laksa yang tadi tu. Tu yang hitam tu dia punya, apa tu? Asam keping. Ni kuah laksa Mama. Mama lupa sebab kan tadi lepas siap-siap tu anak Mama nak masuk kerja. Jadinya Mama paket kat dia bekal laksa. Paket-paket dekat dia apa semua. Lepas tu Mama makan. Tak ingat. Okey, ni petang ni Mama nak makan laksa sikit je. Ni laksa. Okey, yang ni yang dah Mama letak kuah laksa. Mama baru nak letak dia punya perencah lah. Sorok. Petis. Oh. Baby? Ingat air ais krim soda. Stok ni baby. Stok tadi dia. Jadi nak dia dah tinggi. Udang pun anak Mama dah siap buat dah. Ni Mama makan laksa dengan cucur udang tau. Macam ni lah. Tak tahu kenapa. Memang Mama suka sangat buat cucur udang. Kalau buat laksa mesti buat cucur udang. Mama suka makan sekali. Round pertama tadi Mama dah makan laksa dengan telur sarang. So round kedua ni Mama nak makan laksa dengan telur rebus. Sebab telur sarang dah habis. Okay, simpan kat sini senang jimat space. Hari ni memang lain mau buat banyak cili. Sebab abah buat awal-awal dia je. Abah tak buat laksa. Okey.
Ni laksa mama. Laksa ni mama letak cucur, cucur udang. Okey, jemput makan.